Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi atau Romi menghadiri kampanye Akbar Pemilu 2024 di Gor Kaliwates, Kabupaten Jember, Kamis 8 Februari. Kedatangan Romi untuk membakar semangat kader Partai Persatuan Pembangunan dalam memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Romi meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran untuk paslon nomor urut 3. Insya Allah Pilpres besok akan berlangsung dua putaran berdasarkan serapan kita dan keliling saya di banyak kampanye di mana kampanye-kampanye 03 selalu membeludak. Insya Allah ini akan menjadi tanda bahwa Pilpres berlangsung dua putaran dan 03 akan masuk dalam putaran kedua dan akan kita menangkan pada pemilu putaran kedua nanti. Romi menargetkan suara P3 bisa meningkat dua kali lipat dan mampu mendominasi kursi di DPR RI. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.